Video ini dibawa khas oleh PlayStation Asia dan Sony Interactive Entertainment Hong Kong Limited. So, selamat pagi. Hari ini hari kedua aku dekat Tokyo. Hari ini aku akan ke Bandai Namco dengan Tengo Games Works. Tengo Games Works tu yang Shinji Mikami dengan Evil Within kan. Bandai Namco ni lah. Siapa tak kenal Bandai Namco kan. Tapi lah baru pukul 7.40 saya 8.30 akan turun ke lobby. But aku nak tunjuk hangpa ada Soulman guys tu. Lepas tu Ariana Grande, beberapa iklan Shibuya. Salah Toho Cinema situ ya. Tak ada apa yang lain, yang tu je lah. Macam tu lah. Apa akan berlaku. Aku pun bag-bag aku untuk nak pi shoot dan interview. So lagi hangpa akan tengok lah reel-reel aku akan letak. So Assalamualaikum. So aku dah balik bilik dah tadi setelah seharian dengan Bandai Namco dan Tengo Games Work. Untuk hands on impression semua tu aku akan buat dekat Axis sebab ada few embargo semua and aku nak tulis itu ni biasa. So hands on semua akan ada dekat Axis dan impression. Pendapat aku pandang pertama apa semua. Dan aku sempat berjumpa dengan Shinji Mikami, okay, creator and the father of survival horror. So vlog tu satgi aku nak keluar makan dengan geng Sony. Tak silap aku dah buat tempat ketam buat lah. Nanti geng tengok lah kat vlog lah. Tu so far ni aku tak sempat nak record sangat sebab tadi kalau orang ramai dekat Jepun ni nak berbut sesok. So nak buat keluar kamera apa semua tak sempat dan susah sangat jadi tak sempat. Tapi insyaAllah ada a few gambar-gambar yang aku boleh share, aku akan share. Okay, aku bawa balik makan dengan team Sony. Aku tak sempat nak, aku tak bawa kamera waktu nak pergi makan tu. Lepas tu aku terlupa lah. Asyik sangat duduk makan kan. Tapi aku tengok gambar lah pakai phone aku. So aku boleh masukkan sikit lah kan gambar-gambar makanan yang aku makan. Kalau aku tengok ni semua makanan tema ketam. So saya adalah tanya halal tak halal lah. Okay, makanan makanan laut ketam je. It was super good, sangat sedap. First time aku makan ketam mentah. Tapi bila kita cecah dengan sashimi lah kan, sashimi kan, cicah dengan dia punya kicap tu, ya Allah, manisnya. Memang sedap lah. Okay, aku sangat exhausted. Tadi aku sempat pi Sutaya shop bawah tu dia ada. Aku akan masukkan sikit video. Aku sempat tangkap tadi, aku ingatkan tak boleh record video kedai tu, rupanya boleh. Tapi aku dah terlambat lah, tu nak balik lah. Dan aku beli artbook Persona 5 harga dalam 3,000 yen tu, dalam 111 ringgit macam tu lah. Tapi like 120-130 macam tu, which is bala lah dengan harga kan. Tengok tebal dah, tebal tau. Persona 5 artbook memang tengah lama lah, tapi tak sempat nak beli. But tu lah apa yang aku beli tadi. Not much. Esok
aku akan pi TGS. So nantikan vlog yang kat TGS. But today suppose aku nak record banyak video, but ada embargo all that. So aku tak sempat nak record banyak video lah. Dah makan pun tak sempat. Allah, rasa menyesal tak record video, menyesal tak buat kamera. Tapi tak apalah. Aku tak gambar tu cukup aku noh. Saya buat video yang pergaduh lapar lah apalah kan. InsyaAllah esok aku akan on next vlog seterusnya. Aku akan letak banyak benda sikit lah. Okay, simple vlog je. Aku tak nak lah buat macam too funky or too hebat-hebat sangat. So buat simple-simple je. Alright, so setakat tu lah vlog untuk hari ni. Aku nak mandi. Lepas aku nak buat kerja sikit. Tinggal tikal, blah 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 semua. Alright, so jumpa lagi next time. Bye, Assalamualaikum.